Selamat malam Smart Listeners dan sahabat Sonora. This is Smart yang nonton bersama saya Billy Boon. Dan di depan saya ada cowok ganteng, pinter, jenius, rendah hati, rajin berdoa, kayak catatan simbol. Amin. Amin. Oke, okay. Hobinya baca, golf. Ini hobi orang kaya nih, ketahuan ya. Kemudian main bola, social things, and meeting new people. Selamat malam, Mas Anthony Praditya Gan. Ini panggilannya Anthony Gan ya? Anthony. Anthony. Oke. Okay. Dia ini adalah CEO dari Gan Capital. Betul. Sedap. Oke, okay, ntar dijelasin Gan Capital tuh ngapain aja, invest di mana aja. Udah ketahuan pasti investment company ya. Nah, yang mau nanya-nanya ke Mas Anthony bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor Axis 0838-7730-0376. Sekali lagi ke 0838-7730-0376. Atau bisa lewat Twitter atau, ya Twitter ya, Twitternya @yangontop dan juga @billyboon. Dan juga Twitternya Radio Smart FM, @radiosmartfm. Nah, tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar, saya mau menyapa dulu seluruh Smart FM, Smart Listeners, dan sahabat Sonora yang ada di Manado, di Makassar, Banjarmasin, Aceh, Balikpapan, Pontianak, Bali, Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Cirebon, Bandung, Lampung, Bangka, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan of course Jakarta. Nah, ini ada 22 kota yang lagi ngedengerin kita sekarang ini. Harapannya seenggaknya ada 1-2 orang lah ya yang dengerin. 22 kota tapi 1-2 orang lah yang dengerin kita. Jadi memang ini kita punya beban mental, kita harus inspiratif, bro. Oke. Oke. Alright, anyway. Oke, okay, bro. Ini Gan Capital itu apa dan ngapain? Dari situ dulu. Baru nanti kita flashback mundur ke belakang gitu ya. Dulunya makan apa sih jadi orang pintar gitu ya. Terus kemudian pasti nilainya... Pasti rankingnya 1 terus gitu. Begitu kuliah pasti nilainya A terus gitu pasti kelihatannya. Tapi anyway, Gan Capital dulu apa? Oke. Teman-teman, makasih Mas Billy udah mengundang. Dan pasti saya minder nih sebenarnya. Kalau saya mau sharing melihat Mas Billy sendiri udah jauh kan? Iya. Jauh apa kita duduknya deketan gini kok? Duduknya deket, iya. Tapi dari sisi karir aja udah beda kan. Nah, ini pasti lagi ngomongin umur ya. Ini kalau bawa-bawa umur kita sudahin aja nih. Kita isi dengan lagu aja 40 menit ke depan. Oke, okay, anyway, Gan Capital gimana, Pak? Basically Gan Capital itu adalah family business, it's a family office. Okay. Kita bergerak di 3 core industry. Yang pertama di energy, yang kedua ada di infrastructure, sama yang ketiga di digital. Untuk yang saya pribadi day to day yang saya lakukan adalah untuk fokus di industri renewable energy. Dimana okay. Saat ini saya lagi jalankan project untuk solar panel yang udah saya jalankan di ini Jawa Barat saat ini. Okay. Di mana divisi yang selanjutnya di infrastruktur itu kita ada perusahaan kontraktor, civil kontraktor yang lagi membangun beberapa ini gedung, tapi kita masih fokus ke universitas dulu. Sama yang ini kita ada perusahaan joint venture dengan United Tractor, perusahaan di bawah ini divisi kita yang infrastruktur untuk precast, pracetak yang untuk jalanan tol itu. Oh, oke. Okay. Sama yang terakhir yang digital itu yang baru kita launch sekitar November 2016 itu kita eksklusif partner dengan plug and play perusahaan Silicon Valley based. Okay. Jadi untuk sum up semuanya Gan Capital basically kind of seperti kayak boutique private banking lah. Ada investment yang dimana kita salurkan di dunia digital melalui GK plug and play, dan ada juga dimana kita investasi dengan mendirikan perusahaan dan manajemennya 100% dari kita. Kira-kira itu Mas Billy. Oke. Tapi sebagai seorang CEO dari Gan Capital sendiri, kalau Mas Anthony sendiri lebih ngeliatin yang mana? Tiga-tiganya diliatin juga atau pembagiannya gimana sih kalau misalnya kayak di investment banking kayak gini? Ada senior partnernya kah? Atau ada partnernya? Terus bagi-bagi tugasnya kayak gimana sih? Okay. Biar ada bayangan gitu. Oke. Okay. Basically kalau yang PT Gan Capitalnya sendiri itu holding company. Di mana itu membawahi ada total kita sekitar 21 perusahaan di bawah kita semuanya. 21? 21 perusahaan. Jadi ini perusahaan ya? Bukannya kita lagi ngomongin main Lego gitu-gitu, okay. Kagak ya? Ini 21 perusahaan ya? Perusahaan. Oke. Okay. 21 itu yang dibagi industrinya renewable, ada infrastruktur, dan juga yang digital. Nah, kalau untuk pembahasan, biasanya kita ada kayak weekly meeting, kita koordinasi rutin, dan juga ada daily morning brief di mana setiap unit usaha report
ke kita progresnya sampai mana, portfolionya apa, apa ada hambatan, kira-kira cara koordinasi begitu. Nah kalau untuk tugas masing-masingnya, karena saya dari dulu udah masuk di industri energi, makanya saya yang in charge untuk renewable energy. Untuk infrastruktur ada adik saya Edwin namanya, dia yang running untuk divisi infrastructure. Mm-hmm. Kalau yang digital ada kakak saya namanya Wesley untuk yang run the GK plug and play. Nah, ini kebetulan kayaknya Edwin sama Wesley kayaknya lagi nggak dengerin, jadi kita bisa gosipin mereka abis-abisan tanpa asik mereka kan bisa balas ke kita. Oke, which is Wesley udah pernah apa diundang ke sini, dan waktu itu ya beruntungnya waktu itu kita nggak gosipin lu sih waktu itu. Oh, kita ngomongnya serius gitu. Jadi sekarang kalau kita mau kesempatan. Ya. Tapi jangan gosipin Edwin, karena one day Edwin akan diundang ke sini dan dia punya the last saying untuk ngecengin lu balik. Hati-hati. Oke. Nah, dulu ngambil kuliahnya apa? Oke. Kalau kuliah dulu saya bachelor atau S1-nya itu di Melbourne, namanya Deakin University. Saya berangkat dari Indonesia itu tahun 2004. Saya ambil jurusan, sempat dua kali saya ganti. Jadi pertama saya ambil bachelor yang marketing, di tengah jalan kok rasa-rasanya saya mau ngambil PR waktu itu. Dan PR waktu itu jenis pekerjaan yang paling banyak dicari accountant. So saya putusin untuk ambil. PR ini bukan public relation, PR ini permanent residence-nya Australia ya? Yes, kayak. Okay. Kayak supaya bisa stay di situ lah. Tadinya awalnya berpikiran seperti itu. Oke. Udah lulus, udah dapat, saya berubah pikiran. Kayaknya opportunity lebih banyak di Indonesia yang pertama. Sama kedua kayaknya lebih bagus kalau kita belajar dari luar, datangnya ilmunya dibawa untuk membangun negara kita sendiri itu lebih gimana gitu kayaknya. Sedap. Ini nih orang-orang anak muda Indonesia yang udah punya kesempatan whatever lah, dapat beasiswa ke luar negeri segala macam, ini harus nih balik ke Indonesia karena Indonesia butuh ya. Kita kalau kita ngomongin opportunity pembangunan Indonesia itu masih luar biasa terbuka ya. Makanya kalau kita punya ilmu yang kita belajarin dari luar, mungkin kita udah belajarin bukan cuman ilmu doang secara skills, tapi dari attitude, cara pikir, mindsetnya mereka semua, kultur mereka yang bagus-bagus ya, of course. Betul. Kita bawa ke Indonesia, chance buat kita menjadi orang sukses juga lebih gede ya. Betul, kalau itu saya agree sih, karena opportunity bukan dilihat dari ketidakmampuannya, tapi dari kesempatannya yang sangat luas. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu kalau saya bandingin sama Australia nggak ada apa-apanya sih Australianya sih. Apalagi natural resources jauh lebih banyak, dan dari situ aja sudah kelihatan harusnya kesempatan kita jauh lebih besar di Indonesia. Apalagi kita lahir di sini, tumbuh di sini, seharusnya kita paling tahu mengenai negara kita ya. Betul. Alright. Oke, kita break dulu. Yang mau nanya-nanya ke Mas Anthony Gan, dia ini adalah CEO dari Gan Capital. Bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor akses 0838-7730-0376. Saya ulangin sekali lagi, ke nomor akses 0838-7730-0376. Nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata CK, mereknya CK, persembahan dari Optic Sage. Don't go anywhere.